السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. أما بعد. Seperti yang disebutkan tadi, kita akan mulakan sesi yang kedua ini dengan menyebut babit-babit ataupun jamaknya bawabit. Kaedah-kaedah dalam memahami al-wala' al-bara' yang padanya kalau kita faham, kita boleh menjawab syubuhat golongan takfir, golongan takfir, golongan yang suka mengkafirkan orang ni. Sebab golongan-golongan takfiriun ni mudah sangat mengkafirkan. Kadang-kadang sebabkan dia berkawan dengan orang kafir, terus kafir, dia hukum kafir contohnya. Okay? Sebabkan kita menerima itu Donald Trump datang Malaysia ataupun itu siapa datang? Sebelum ni, menteri sebelum ni Obama, oh terus Malaysia kafir. Sebahagian golongan takfir ni hukum dengan begitu mudah. Maka kat sini ada beberapa bawabit, sebilangan bawabit yang perlu kita faham untuk kita dalam bab al-wala al-bara' ni. Okey, pertama, bawabit yang pertama iaitu bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghapuskan syirik, berhala dan kekufuran yang berlaku di muka bumi ini. Namun Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam. Itu babit yang pertama. Dan keadaan Nabi diutuskan untuk menghapuskan syirik, menghapuskan apa? Akidah yang batil, menghapuskan gerakan, tapi Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama dia. Apa dalilnya? Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim daripada Amru bin Abasah As-Sulami. Hadis daripada Amru bin Abasah As-Sulami. Kata ketika Nabi SAW masuk ke Mekah, bukaan kota Mekah, dia kata fakultu, aku kata, aku tanya kat Nabi, ma anta, kata kau ni apa? Siapa tanya ni? Amru bin Abasah tanya siapa? Tanya Nabi SAW. Kata man anta, ma anta, kau ni apa? Apa yang kau bawa? Kata ada Nabi, aku Nabi. Amru bin Abasah tanya, wa ma nabiyun, Nabi tu apa? Nabi kata iaitu orang yang diutuskan Allah, arsalani Allah. Allah Ta'ala hantar aku, diutuskan aku. Fabi ayyi syai'in arsalak, Allah Ta'ala utuskan engkau dengan apa? Maksudnya apa yang Allah Ta'ala suruh engkau buat? Iaitu arsalani bisilatil arham, Allah Ta'ala suruh utuskan aku dengan pertama, dengan supaya menyambung silatur rahim. Wa kasril authan, menghapuskan berhala-berhala. Wa an yuwahhadallahu wa la yushriku bihi syai'un, iaitu agar ditauhidkan Allah dan tidak disyirikkan dia dengan sesuatu pun. Apa tiga tadi? Silatul rahim, musnahkan berhala, manusia mentauhidkan Allah azza wa jalla. Ini tiga Nabi diutuskan. Namun dalam keadaan Nabi diutuskan dengan syariat ini, perintah ini, tapi Nabi tak pernah paksa orang masuk Islam. Tak pernah paksa orang masuk Islam. Nah, dia kata sini, dia kata ma'adhalika fal Islam aqarra, Islam menetapkan bahawa tarkul kufar al-asliyin, meninggalkan orang kafir yang asli. Okay, dengar ni, bukannya orang Islam yang jadi murtad. Dengar ni, kafir yang asli. Orang Islam yang jadi murtad itu hukumnya lain. Orang kafir yang asli. Macam-macam kat Malaysia kita masuk sekarang, ada orang Buddha, ada orang Hindu. Ini kafir yang asli. Kita masuk, kita lahir-lahir daripada kafir dah. Min ahli zimmah, di kalangan siapa? Ahli zimmah. Ahli zimmah ni siapa? Ahli zimmah adalah orang kafir yang telah membuat perjanjian duduk dalam negara Islam.
dan dia takkan ganggu orang Islam, tak ganggu syariat Islam, tak ganggu hukum makan Islam, tak ganggu orang Islam. Itu ahlu zimmah. Ahlu zimmah ini darahnya terpelihara, maruahnya terpelihara, hartanya terpelihara. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, man adha zimmiyan faqad adhani. Siapa yang sakiti orang zimmi, sumpama sakiti aku, kata Nabi SAW. Oh, baik. Tegas. Apa tak? Kadang-kadang kita benci syirik, kita lawan syirik, tapi kita tak boleh usik orang kafir yang zimmi. Yang kat depan rumah ni, yang tak parking, kita parking kereta kat tepi rumah dia ni. Tak boleh kacau dia. Jangan parking depan rumah dia, jangan kacau dia. Wal mu'ahadin, dan juga orang kafir yang kita ada perjanjian dengan dia. Mu'ahad, kita ada perjanjian tak dengan Thailand? Thailand negara kafir? Tak. Kita ada perjanjian tak dengan Singapura? Ya. Singapura ada perjanjian, negara kafir, tak syak. Kita ada perjanjian tak dengan Filipina? Ya. Kita ada. Hatta dengan Amerika Syarikat, kita ada perjanjian tak? Ada. Jadi orang Amerika datang ke Malaysia, boleh usik tak? Tak boleh. Tak boleh. Nabi kata, man qatala mu'ahadan lam yarah arfal jannah wa inna riuha lamasiru kada wa kada. Ada 70 sana. Hukam Al-Quran Sallam. Dia kata, siapa yang menyakiti orang kafir yang ada perjanjian damai dengan umat Islam, dia takkan cium bau syurga. Siapa yang bunuh mereka, takkan cium bau syurga. Sedangkan bau syurganya boleh dicium 70 tahun perjalanan jauhnya. Kalau kita bunuh. Dalam hadis lain pula Nabi kata, man qatala mu'ahadan wa ana khasmuhu yawmal qiyamah. Siapa bunuh orang kafir ada perjanjian dengan umat Islam, aku akan jadi pendakwa di akhirat kelak. Oh, Nabi kata. So apa agama yang lagi cantik pada ni? Kata kalau kita benci syirik, kita objektif umat Islam. Ha, tak sebabkan solidariti kita pun pergi sembahyang dalam gereja dia. Tak. Minta kacau je. Wal musta'manin, iaitu musta'man. Musta'man pula orang kafir yang lari dari negara dia dan dia minta perlindungan kat negara kita. Jadi Allah Ta'ala sebut, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Bila ada dia orang kafir yang datang ke negeri kamu, lari pada pasukan negara tentera dia, lari dia minta perlindungan dengan kamu, fa'ajirhu, lindungi dia hatta yasma' kalam Allah. Tapi tujuan kita lindungi dia apa? Supaya dia boleh dengar kalimah Allah, supaya dia dengar dakwah Islam. Itu poin yang penting. Ustaz Mani. Jadi Islam tak paksa zimmah, tak paksa Ustaz Manin yang asal dia kafir untuk kekal di dalam kekafirannya, dan tidak paksa mereka untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Maksud tiada paksaan dalam Islam, maksudnya tidak memaksa orang kafir masuk Islam. Bukannya jangan paksa orang solat lima waktu. Ha, bukan. Saya tak nak pakai tudung lah. Tapi kerajaan paksa. Ayu tak boleh paksa ayu pakai tudung. La ikraha fiddin. Nah. Kan? Nah, itu salah. Itu salah. Tak kena kaedah. La ikraha fiddin tak paksa orang kafir masuk Islam. Dan juga tidak bertentangan dengan akidah al-wala al-bara', bahawa kita menjaga hak-hak orang kafir dan tidak menzalimi mereka jika mereka berada di bawah syariat kita. Okey, jangan zalimi mereka. Tadi apa nombor satu? Iaitu kita tak paksa orang kafir yang asal masuk Islam. Yang kedua, dalam dhabit yang pertama lagi, iaitu kita kena jaga hak-hak mereka dan tak sakiti mereka, tak menzalimi mereka. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim daripada Hisham bin Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam sahabat Nabi. Hakim bin Hizam sahabat Nabi. Dia kata,
marra Hishamun bin dia kata marra Hishamun bin Hakim bin Hizam ala unas min anbat Bisham. Satu hari Hisham bin Hakim bin Hizam, anak sahabat Nabi, anak sahabat Nabi. Hakim bin Hizam sahabat Nabi. Hisham bin Hakim bin Hizam tabi'in. Dia kata dia pergi ke Syam. Sekarang bila tengok dekat Syam, dia tengok ada sebahagian orang kafir zimmi ni disuruh berdiri tengah-tengah panas. Lalu dia kata faqala ma sya'nuhum, apa hal orang ni kena berdiri tengah panas ni, orang kafir ni? Qalu hubisu fil jizyah, mereka itu di hukum kerana tak bayar jizyah ataupun lambat bayar jizyah, tak bayar jizyah lagi. Hubisu fil jizyah. Faqala Hisham, berkata Hisham tabi'in, anak murid sahabat, anak kepada sahabat ni, ashhadu la sami'tu Rasulullah, atau dia sendiri Hisham, Hisham tu sendiri sahabat Nabi, dia kata ashhadu la sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku bersaksi bahawa aku dengar Nabi SAW bersabda, innallaha yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Bersaksilah aku bersabda dulu, sesungguhnya Allah akan azab orang yang mengazab orang lain dekat dunia ni. Faqala wa amiruhum yawma idzin Umair bin Sa'ad ala Palestin. Ketika tu amir ketua Syam ketika tu ialah Umair bin Sa'ad. Dia pun pergi jumpa Umair bin Sa'ad dan dia bagi tahu hadis tersebut. Dan Umair bin Sa'ad pun lepaskan orang yang ditahan. Jadi dia kata Imam Ibn Qayyim letakkan dalam bab di ahkam ahli zimmah, wala yahillu taklifuhum, tak boleh, tidak halal memberatkan mereka pada perkara mereka yang tak mampu, dan tak boleh mengazab mereka, dan juga tak boleh memenjarakan mereka secara zalim dan memukul mereka. Masya Allah, nampak ni Islam. Dan kadang-kadang kita lawan syirik, kita tak paksa diorang masuk Islam. Maka yang kedua, tabiat yang kedua pula. Oh, yang ni lagi dengar betul-betul ni. Islam membenarkan membuat perjanjian dengan orang kafir. Walaupun kemungkinan syarat nya itu berat sebelah kepada orang kafir. Walaupun syarat-syarat perjanjian itu berat sebelah kepada orang kafir. Jika ada maslahah yang rajihah, ada maslahah, ada kepentingan yang pasti untuk orang Islam. Yang tu, jika ada maslahah yang pasti, maslahah rajihah ni maslahah yang rajih, maslahah yang kuat, maslahah yang kuat untuk kita buat perjanjian tadi tu, yang berat sebelah tadi tu. Seperti menolak mudarat kepada orang Islam. Menjaga orang-orang yang lemah. Dan wajib menjaga perjanjian tersebut antara kita dengan orang kafir tadi. Wajib menjaga perjanjian antara kita dengan orang kafir. Selagi mana mereka berpegang juga dengan janji tersebut, dengan perjanjian tersebut. Selagi mana mereka berpegang dengan perjanjian tersebut. Saya boleh bacakan sekali lagi. Islam. Ha? Islam menetapkan perjanjian dengan orang kafir kecuali walaupun ada berat sebelah pada orang kafir. Jika ada masalah kepentingan yang pasti untuk orang Islam, seperti menolak mudarat pada orang Islam, menjaga orang lemah, wajib bagi jaga perjanjian itu selagi mana mereka menjaga perjanjian. Okey, baik, betul.
Faham tak? Faham maksudnya? Maksudnya kita boleh buat perjanjian. Kita buat perjanjian dengan Amerika, boleh perjanjian dengan apa? Dengan Thailand boleh, dengan ni boleh perjanjian. Apa? Ya? Walaupun mungkin nampak perjanjian tu berat sebelah. Walaupun nampak mungkin perjanjian berat sebelah. Okey. Dan ini telah ditunjukkan dalam kes apa? Kes perjanjian Hudaibiyah. Okey, perjanjian Hudaibiyah berat sebelah tak? Nampak berat sebelah. Betul tak? Subhanallah. Kalau kita baca sirah, subhanallah. Masa tak perjanjian tu lah, masa perjanjian tu Suhail tu, masa tu Suhail sahabat Nabi, tak sahabat lagi, kafir lagi. Suhail bin Amr. Suhail masa tu kafir, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, nama Allah Maha Murah, dia kata, ini Bismillah, Allah kami kenal, Ar-Rahman kami tak kenal. Padam, padam Ar-Rahman. Oh, masa tu sahabat dah dah bengang lah, wajak. Padam, kalau Ar-Rahman kami tak kenal Ar-Rahman, kami kenal Allahumma je tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun padam, tak apa. Hadza maslaha alaihi Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah ma'a Suhail ini. Ini adalah perjanjian yang dibuat antara Muhammad Rasulullah dan juga Suhail bin Amr. Suhail kata, kalau engkau Rasulullah, tak adalah kita buat perjanjian ni. Kalau kita mengaku engkau Rasulullah, tak adalah kita buat perjanjian ni. Kita ikut engkau lah lah. Padam Rasulullah. Nabi kata, Ali padam. Ali mesti buatnya. Ali tak nak. Tunjukkan aku kat mana. Ali tunjuk. Nabi pun letak tangan kat situ. Nabi pun padam. Kata kisah ni menarik ya tuan-tuan. Bila Khawarij lawan Ali, kan? Muawiyah kata jangan pakai Amirul Mukminin kan. Itu si Khawarij kata, nampak Ali cabut Amirul Mukminin. Khawarij kata, Ibn Abbas kata, apa nak kisah Ali cabut Amirul Mukminin, Nabi cabut Rasulullah. Nampak Khawarij. Itu cerita lain, lagi tajuk, patah balik. Nampak perjanjian tu. Maksudnya tu antara apa, antara perjanjian tu iaitu mana-mana orang Mekah pergi ke Madinah kena pulang balik. Mana orang Madinah masuk ke Mekah tak boleh pulang. Dan tengah bincang-bincang tu keluar Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhail bin Amr, anak Suhail bin Amr sendiri. Dalam keadaan dia kena ikat tali apa semua, tarik tali dia. Dia campak di tengah-tengah perjanjian tu. Dia kena seksa. Dia kata, selamatkan aku Rasulullah, bawa aku pergi Madinah. Tiba-tiba Suhail kata, ah, ini yang pertama sekali dalam perjanjian kita. Dia kata, jawi suruh melepaskan dia, tak boleh. Kita belum buat apa-apa lagi, tak sign agreement lagi. Kata, ini dalam perjanjian ni. Kata Suhail. Lepaskan, Nabi kata, tak, aku takkan lepaskan. Nabi tak. Abu Jandal tak lepas. Sampai masa tu sahabat ni keliling Abu Jandal kat tengah-tengah ni. Dan kadang-kadang dia kena seksa, kena pukul, kena apa tau. Kata, wahai orang Islam sekalian, aku datang kepada kamu supaya kamu selamatkan aku. Sekarang kau biarkan aku bersama dengan orang musyrikin ni. Nabi tak boleh buat apa. Sebab dah buat janjian. Subhanallah. Tak buat perjanjian. Abu Jandal. Teman Nabi kata, wahai Abu Jandal, sabarlah. Allah Ta'ala akan jadikan kau makhrajan. Farajan wa makhraja. Yang takut Allah akan bagi kau lepas daripada kesusahan. Buat perjanjian tersebut. Tapi Abu Jandal, lepas tu Abu Jandal keluar lagi tempat lain. Dia buat camp dekat tepi laut. Datang seorang lelaki, Abu Basir, nama dia Abu Basir. Lari juga pergi ke Madinah. Sampai orang kafir Mekah datang tuntut, baik sini Abu Basir, pulangkan Abu Basir. Nabi kata, tak boleh dah Abu Basir, kau kena pergi wahai Abu Basir. Abu Basir pun keluar pergi. Tapi Abu Basir masa tengah dalam perjalanan balik tu, singgah satu tempat berkemah kan, tengah rehat, R&R lah, rehat kejap. Abu Basir kata, cantik pedang korang ni, beli kat mana ni pedang ni? Hebat lah pedang. Tikam orang musyrikin. Tikam orang musyrikin tu, dia lari ke Madinah balik. Dia kata, waila ummak, mus'irul harb.
Kata binasa mak engkau, kata engkau ni meniup api peperangan, musirul harb. Kata wahai, tak boleh wasil aku, tak boleh duduk engkau, jangan ni perang nanti, kau kena keluar. Kau masa tak ada apa-apa, aku kena keluar. Nampak tak? Kalau kita ikut al-wala' al-bara', kena ambil tak Abu Basir? Kena ambil tak Abu Basir? Kena ambil. Abu Jandal kena ambil tak? Kena ambil, tapi sebab perjanjian. Yang ni yang kita sekarang berlaku dekat dunia sekarang. Kita dengan Thailand, kita dengar tak orang masyarakat Islam di selatan Thailand diseksa? Tapi kita boleh ke masuk tentera tu, masuk macam tu je? Tak boleh, sebab kita ada perjanjian. Yang kedua, kita pula lemah. Macam Nabi tadi, lemah, tak boleh buat apa. Kita ambil serang, family je sekali. Singapura turun, Singapura naik, ni turun, ni pun turun, semua habis. Bila ada masalah yang rajihah, masalah yang rajihah, dalam menteri declare ada kapal terbang tak boleh naik, helikopter tak boleh terbang, kapal selam tak boleh timbul. Tak tahu lah, dia pun kata lah menteri cakap, bukan saya cakap. Itu apa benar? Mak Sabu kata, kata terbang tak boleh terbang. Zul Mahdi kata, boleh terbang lagi. Ya, okey lah. Okay lah. Tak ada pemimpin. Pada yang ma'ruf. Baik. Nah, buat perjanjian dengan dia. Dan ayat buat perjanjian ni ada dalam Quran, dalam surah At-Taubah. Sorry, cerita tadi. Jadi Abu Basir pun keluar. Abu Basir dia join dengan Abu Jandal dekat tepi laut. Lepas tu apa jadi? Bila orang musyrikin nak berniaga kat utaranya, Abu Jandal dengan Abu Basir ni pergi serang mereka. Sebab mereka ni dua-dua ni kaki perang. Sampai orang musyrikin pun tension. Hantar surat kat Nabi, wahai Muhammad, tolonglah, ni adik-beradik tak makan dekat Mekah ni, tolonglah stop Abu Jandal dengan Abu Basir. Nabi pun hantar surat kat Nabi, Abu Jandal dan Abu Basir stop lah, tak payah buat apa-apa, jangan, jangan serang. Nampak tak? Subhanallah. Jadi Allah Taala kata dalam Quran surah At-Taubah ayat 4, illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudhahiru 'alaykum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Maka jangan kamu serang kecuali kepada perjanjian dengan orang musyrikin. Dan orang musyrikin itu tak langgar perjanjian dia dan tidak membuat apa usaha untuk lawan kamu, maka sempurnakanlah perjanjian dengan mereka. Ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kata Imam Ibn Qudamah, Ibn Qudamah Al-Maqdisi, ulama mazhab Hanbali yang besar, ada kitab apa nama kitab dia? Al-Mughni. Ada wa ma'na al-hudnah, dan maksud perjanjian damai ini, gencatan senjata ini, ayyaqida li ahli al-harbi aqdan ala tarqil qital, iaitu dia buat perjanjian untuk meninggalkan peperangan. Ini kalau ada maslahah. Dan dalil ni sangat besar, Hudaibiyah. Dalam buku ni dia bawa 5 dalil. Tapi cukuplah sikit-sikit je. Okey. Babit yang ketiga pula. Iaitu dalam keadaan Islam itu berwalak dan berbarak. Berwalak kepada orang Islam wajib menolong mereka, dan berbarak daripada orang kafir dan berlepas diri daripada mereka. Namun itu juga tidak menghalang daripada orang Islam untuk memenuhi perjanjian dengan orang kafir. Maksudnya macam ni, saya buat ayat simple lah, buat ayat ni susah nak baca. Macam ni, kalau kita ada perjanjian dengan negara kafir kan, katakanlah, namun dalam negara kafir tu ada orang Islam yang dizalimi, wajib tak tolong? Ini soalan yang susah nak jawab.
Wajib tak tolong? Iaitu hukumnya wajib tolong jika mampu. Namun kalau tak mampu, kita boleh meneruskan perjanjian tadi. Faham tak? Katalah kita ada perjanjian dengan okay, China. Kita bagi contoh China sekarang. China besar kan? Kita ada perjanjian tak dengan China? Ada yang orang China boleh datang Malaysia, pergi melancong, naik bukit apa semua tu tak? Kat Malaysia ni kan ramai melancong. Kalau kat KL tu berbas-bas melancong China datang. Okay. Dalam keadaan kita sedar tak apa yang mereka buat dekat Xinjiang? Saya tak ada siapa yang tak tahu pasal umat Islam diseksa di Xinjiang, betul tak? Betul tak? Xinjiang ke mana? Dekat Xinjiang lah, dekat area Xinjiang lah. Kan? Okey. Sekarang ni, wajib tak kita tolong mereka? Wajib. Tetapi dalam keadaan kita tak mampu, kita boleh tak meneruskan perjanjian dengan China tadi? Ya. Itu maksud dia. Sebab kita tak mampu. Lepas tu kata Syekh ni ialah أو كان المسلمون عاجزين من نصرة إخوانهم. Bila umat Islam tak mampu nak tolong kawan dia tadi dekat negeri China tadi. Allah hai. Hai kita ni lemah kita ni. ولا يعد ذلك مما يناقض عقد. Dan kita tak tolong mereka, kalau kita tak tolong mereka itu tidak menyebabkan kita dianggap sebagai tidak ada walak dan bara. Contohnya kata, mana kamu umat Islam? Mana walak dan bara kamu? Kamu biarkan orang Islam di China di sana ni. Kata ya akhir karim, kata kami ni cinta kami pada mereka lebih pada cinta kami pada diri kami sendiri. Tapi kami tak mampu nak buat apa. Kami tak mampu nak buat apa. Nak keluar perang seorang pergi, mana boleh. Nah. Lepas tu lah, dalil ni Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 72. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang beriman dan tidak berhijrah, kamu tak ada walak bersama mereka. Naikkan kalau mereka hijrah. Ha, satu, kalau mereka boleh hijrah, patutnya mereka hijrah. Kalau mereka tak boleh hijrah, kalau mereka tak hijrah, mereka dosa ke kan? Duduk situ. وَإِنِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ. Tapi kalau mereka minta tolong kepada kamu, kamu kena tolong dia. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ. Betul. Walaupun mereka tak hijrah, kena tolong juga. Maksudnya, kita sebab kita walak barak, kita kena tolong. Maksudnya, kalau kita kuat, kita kena tolong dia. Tetapi kalaulah illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq, dan kamu ada perjanjian dengan mereka dan kamu pula tak mampu, maka boleh teruskan perjanjian. Teruskan perjanjian pula ini selang kita pula, betul tak? Kata oh batal sebab engkau serang orang Xinjiang, kita batal perjanjian damai antara kita. Kapal kita lalu kat Laut China Selatan tu, kat Pulau Spratly tu dah kena tembak dengan kapal China. Betul tak? Kita kena fikir logik. Betul tak? Laut China Selatan sekarang, bahagian Malaysia sini je. Ini Filipina. Ini Laut Vietnam. Tengah-tengah tu China dah letak base dia lah. Cuma tahu kan? Kepulauan Spratly apa semua tu. Dia letak base je. Dia dah bina kapal, letak kapal senjata apa semua lah. Kalau kita nak pergi naik laut kat Jepun, kena lalu kat dia punya kenteraan tu. Maka kita buat perjanjian damai, boleh tak lalu, kita melalu kat laut dia. Tak nak pusing laut, laut Pasifik pusing macam ni. Tak, tak logik. Ombak besar KLCC tu ombak dia. Masa lalu. Terpaksa, kita terpaksa. Bukan sebab kita sengaja, bukan sebab kita cintakan negara dia, bukan cintakan akidah dia, tak. Maka yang ni termasuk dalam perkara yang diizinkan. Maksudnya tak bertentangan dengan al-wala' dan al-bara'. Tak bertentangan dengan al-wala' dan al-bara'.
Dan ini dikuatkan lagi dengan dalil yang kedua. Dengar ni dalil kedua, lagi mantap. Iaitu dari riwayat Bukhari, kisah berkenaan dengan Khabbab bin Al-Arad. Tahu Khabbab Al-Arad, sahabat Nabi yang kena seksa tu? Dia kata, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutasawwidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Aku telah mengadu kat Nabi SAW. Masa tu Nabi tengah ambil burdah, tengah tutup badan dia dekat Kaabah. Faqulna ala tastansir lana, ya Rasulullah, kenapa tak mintakan kemenangan bagi kita, ya Rasulullah? Ala tad'u lana, kenapa tak minta doa untuk kami menang, ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi kata, qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajul biyuhfaru fayuhfaru lahu fil ard fayaj'alu fiha fayuja'u bil minshar. Maka zaman dahulu ada orang yang dipotong badan dia setengah, mereka tidak berubah agama dia. Maksudnya macam itulah. Wallahi la tamanna hadha al-amru hatta yasir raqib min sana'a. Kata, demi Allah, aku berharap umat Islam ni akan dapat keamanan sampai orang boleh berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut tak takut melainkan Allah. Maksudnya aman. وَذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ وَلَكِنَّهُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. Maksudnya apa? Masa tu Nabi tak lawan. Siapa Nabi tak lawan? Kenapa Nabi tak lawan? Tak bertahan dengan Khabbab bin Arad? Sebab? Lemah. Yang ni juga kita jawab kepada setengah-setengah golongan. Kata, oh, kenapa umat Islam? Ah, kita serang je Israel. Dia ingat serang Israel ni macam main command and conquer kan. Tarik, tarik sini. Attack, attack, attack. Budak muda dia gelak, orang tua tak gelak. Budak tak faham. Tak nak faham Ustaz kan? Command and conquer. Tak faham. Orang main game. Game perang tu, dia tarik askar tu, dia klik, dia tarik, attack, alamak mati. Replay. Bukan macam tu. Kita boleh replay bang. Kan cakap memang senang. Oh, kota surah pun siapa tu lah. Puak-puak ni kan. Puak-puak Hizbiyun, Ikhwaniyun, Ikhwan Muslimin. Berjalan bersama dengan dia duduk dekat negeri Qatar, duduk astana dia. Saya sebut nama, boleh sebut nama, tapi tak nak sebut nama. Wahai buruh Syria, kami bersama dengan kamu. Tegakkanlah berjihad. Darah kami bersama kamu. Jiwa kami bersama kamu. Anak kami bersama kamu. Dia dekat Qatar duduk. Anak dia main bola, sepak sama-sama. Seorang anak dia dekat Amerika Syarikat. Bila mati semua orang kat Syria, nangis. Sedih atas apa yang berlaku. Bukan fatwa engkau ke dulu? Untuk ahli sunnah, ulama ahli sunnah, dia fikir masalah ni. Jangan keluar. Dan tak bertentangan dengan al-wala' dan al-bara'. Sebab lemah. Lihat masa Nabi Isa keluar nanti, Ya'juj dan Ma'juj dia serang satu dunia, betul tak? Apa Nabi Isa buat? Apa Nabi Isa buat masa tu? Nyuruh dekat gunung Tursina, dekat bukit. Berdoa, ya Allah selamatkan umat Islam, ya Allah selamatkan umat Islam. Berdoa, itu je Nabi Isa buat. Cuma sekarang kalau kita semua berdoa, ni apa-apa ni semua doa je. Buat kuliah buat doa, buat daurah buat doa, itu je. Kita berjihad, geng ikhwan. Kau berjihad buat apa? Kau poyo je kat Malaysia buat ni lagu jihad, kau dekat Malaysia juga. Iftar kalau kau jihad, pergi naik kapal, pergi sana pergi. Kau pun tak buat. Sama je. Macam barakallah. Puan-puan ni dia tiup tiupan api jihad konon-kononnya. Jihad tapi bukan jihad lain, tapi jihad syait. Bahkan dia perikir kan pula. Babit dan seterusnya. Ini bagi yang besar-besar je lah.
bahawa walaupun Islam meminta kita untuk berbaraah daripada orang kafir, walaupun Islam meminta kita, merintahkan kita untuk baraah daripada orang kafir, itu tidak menghalang umat Islam dari perlindungan di negara kafir sekiranya ada maslahah yang kuat. Maksudnya apa? Bolehnya minta perlindungan kepada di negara kafir jika ada maslahah yang yang kuat. Dalilnya apa? Ha, Nabi pergi, Nabi suruh sahabat-sahabat Nabi berlindung di Habsyah. Bahkan bukan sekali, dua kali. Habsyah negeri kafir tak? Negeri kafir, Kristian. Negeri Kristian. Jadi begitu jugalah ada sebagian orang Islam yang terpaksa lari ke Germany. Nak pula orang negara Islam lain tak kasih masuk contohnya. Okay. Yeah, dia tutup sepadan dia, na'udzubillah. Okay. Alhamdulillah negara Islam, Biladul Islamiyah, Turki buat masuk, kasih masuk, alhamdulillah. Saudi pun kasih masuk, alhamdulillah. Dan Saudi pula lagi bagus. Yang masuk ke Saudi tidak dianggap sebagai pelarian. Mereka diberi visa penuh duduk dalam Saudi. Dan diberi layanan, boleh sekolah-sekolah kerajaan, boleh duduk dalam kerajaan. Macam orang boleh pergi hospital free. Ini kerajaan Saudi declare bahawa mereka tidak dianggap sebagai pelarian. Kalau kita pelarian dapat kad pelarian tu, UNHCR tu kan. Tak boleh kerja, tak boleh apa semua. Tak, diorang boleh datang masuk Saudi, boleh kerja apa semua. Macam pelarian Rohingya kan, tak ramai. Nanti kalau kita tengok imam-imam masjid dekat Saudi, ada sebagainya, dia nama hujung dia Al-Arakani, Al-Arakan. Al-Arakani, maksudnya daripada Arakan. Arakan tu Rohingya lah. Berapa ramai masyayikh orang Rohingya. Bahkan masjid mengaji tu, orang Rohingya tu belajar betulkan nahwu saya. Masih mula-mula saya pergi. Kata, kat mana ada daurah syekh ni? Kata, dekat Masjid bin Bas. Masa tu kita bodoh lagi, tulis Al-Masjidu bin Bas. So belajar bahasa Arab tahulah, kata, Masjid bin Bas. Tak boleh Al-Masjidu bin Bas. Dia tengok, kau belajar mana bahasa Arab ni? Kata kat kita. Apa sahab? Macam ni kau tulis, kata. Pergi nanti nama balik. Yang sound tu siapa? Orang Rohingya. Nah nanti kata kau koyo, tapi betul kat tu. Dan dia yang ajar saya nahu masa tu. Ajar lebih lah. Kau belajar dengan dia. Banyaknya, kalau kita pergi Ma'had Al-Haram tu, banyaknya orang Rohingya, Ar-Arkan apa semua. Tapi itu cerita lain lah. Maksudnya boleh, boleh tak lindung dalilnya, kisah. Habisnya. Bahkan ada dalil lain. Masa Nabi SAW, orang musyrikin serang Nabi, Nabi lindung kat rumah siapa? Nabi berlindung kat rumah siapa? Abu Talib. Abu Talib Islam ke kafir? Kafir. Dengan syarat, dengan syarat yang ketat, dengan syarat agamanya tak di, tak di, tak di apa, tak mudahan lah, tidak di, 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 di apa, diabaikan. Poin seterusnya, boleh meminta pertolongan orang kafir untuk menyerang Islam. Untuk menyerang Islam, menyerang orang Islam yang menyerang kita. Saya ambil contoh perang, perang Teluk. Iraq nak serang Kuwait dan Saudi. Tak? Saddam masa tu dia masuk serang Kuwait dan nak serang Saudi. Lepas tu Saudi dan Kuwait minta tolong siapa? US. Adakah ini bertentangan dengan Al-Wala dan Al-Bara? Tidak. Dengan syarat, dengan syarat, dengan syarat hendaklah agama itu terjaga.
Tidak ada mudahanah. Jangan kata boleh dengan syarat kau tolong aku, dengan syarat aku boleh tolong kau, dengan syarat apa tak boleh ajar tauhid lagi dah. Tak boleh. Faham tak? Maksudnya syarat macam ni tau. Kita bukan tolong orang kafir serang negara Islam. Faham? Kalau Amerika datang bom serang Iraq atas apa faktor sekalipun, minyak ke apa ke, lepas tu kita pergi tolong Amerika, yang ni tak boleh, ini haram. Bahkan boleh jadi kufur, saya sebut tadi lah. Kalau nak tolong sebab kalau nak hancurkan orang Islam, kufur lah. Tapi yang ni kalau orang kafir serang kita, orang Islam serang kita, kita tak ada tempat nak tolong, tak tolong lagi dah. Nak minta tolong jiran pun, alamak, pun tak mampu nak lawan dengan musuh yang kuat. Lalu kita pun panggil pembantu daripada orang kafir. Adakah ini bertentangan dengan Al-Wala' Al-Bara'? Tidak bertentangan dengan Al-Wala' dan Al-Bara'. Dan contoh ni boleh senang faham. Senang faham tak? Kalau rumah anda, Abu Fadil, tiba-tiba ada pencuri, pencuri itu Muslim, perompak dengan senjata masuk. Sekali jiran sebelah orang kafir, dia ada senapang, dia pemburu, dia ada senapang patah, senapang gajah. Tolong aku, tolong aku, perompak dah masuk rumah aku. Dia bawa senjata, bawa senapang. Lalu jiran kita yang kafir itu pun tembak kerubung-kerubung senapang gajah dia, tembak perompak dia itu. Adakah maksudnya kita ni membantu orang kafir menghancurkan orang Islam? Tak. Ini yang fatwa Syekh bin Baz ketika perang Teluk dulu, yang tak disetujui oleh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin masa tu dia pergi sokong Saddam Hussein. Korangnya atas bendera jihad, wala al-bara dan seumpama dengannya. Kata para masyayikh kita, kalau Saddam masuk, habis dakwah tauhid dekat Saudi. Bahawa masa tu Saddam, apa akidah dia? Apa akidah Saddam masa tu? Sosialis, parti Ba'as. Saddam masa tu ahli sunnah pun dia bunuh, Syiah pun dia bunuh, Kurdish pun dia bunuh, semua dia bunuh. Kena faham, jangan ingat Saddam tu pejuang Islam sangat zaman tu. Tapi perang yang kedua, nampak? Perang yang kedua, Amerika serang kali kedua. Masa Amerika tuduh Iraq ada apa? WMD, Weapon of Mass Destruction, senjata. Saudi tolong tak? Tak tolong. Saudi tak tolong, ya akhi. Siapa tolong masa tu? Siapa tolong masa tu? Siapa yang bagi base dia? Qatar. Qatar. Yang korang saya sangat Qatar tu. Saya nak Qatar. Oh, Saudi telah menzalimi Qatar. Saya naik mimbar lagi, Saudi telah menzalimi Qatar. Dia tak tahu berapa ramai orang Houthi yang pergi ke Qatar minta perlindungan. Ikhwan, tokoh-tokoh Ikhwan yang meniup api revolusi lari ke Qatar. Qatar buat perjanjian dengan Iran dan Bahrain, dengan Iran. Maksud semua negara-negara Islam dekat keliling tu, negara Khalij, semua boikot Qatar. Tiba-tiba Qatar kata, kami dizalimi. Orang Saudi kata, orang Qatar dia menghalang. Ini masa politik lah, tak syok. Qatar dia tak kasih rakyat dia pergi haji dengan umrah. Bukan Saudi yang tak kasih . Lalu Saudi kata apa? Tak apa, orang Qatar masuk je sepadan, dekat sepadan kita bagi visa. Dah cukup lah dekat tu. Tak habis bulan puasa ni cerita pasal politik. Tapi nak cerita pasal, nampak yang bagi base dekat siapa? Ke Amerika masa serang Iraq kali kedua. Siapa? Qatar, ya akhir karim, Qatar. Asal kamu fitnah Saudi pula? Kita bukan tutup Saudi, Saudi pun tak mampu juga kadang-kadang perangai dia pun. Sekarang ni cuma nak kata kita bersikap adil. Yang lagi teruk lagi dituduh pula ulama. Satu siasah, yang kedua dituduh pula ulama. Ni dia. Mana Khadi yang pergi sokong?
serangan ke atas Amerika lah, akhir. Apa dalilnya? Apa dalil boleh buat minta tolong orang kafir dalam masalah ni? Apa dalil? Iaitu Nabi SAW minta tolong beberapa orang kafir ketika dalam misi dakwah atau misi peperangan Nabi. Antaranya ialah Nabi bila hijrah, Nabi minta tolong Abdullah bin Uraiqit tunjuk jalan. Itu juga Nabi minta pertolongan Puak Khuza'ah masa perang Hudaibiyah. Masa Hudaibiyah Puak Khuza'ah yang pergi masuk pada dia, dia tak Islam lagi. Dia tak Islam lagi Puak Khuza'ah. Dia masuk Mekah, dia datang berjumpa Nabi balik. Dia kata, "Ya Rasulullah, itu puak-puak semua Bani Adi, Bani Lu'ai, atuk-atuk Nabi sedang bersedia ni nak serang kau ni, nak menerima kedatangan kau ketika perjanjian Hudaibiyah." Masa tu Puak Khuza'ah Islam ke tak Islam? Tak Islam. Yang ketiga, Nabi SAW masa perang Hunain, ada seorang lelaki daripada Safwan bin Abi Umayyah atau Safwan bin Umayyah. Maksud dia tak Islam, dia tolong Nabi dalam perang Hunain, kalahkan musuh. Sampai bila dah habis perang tu, dia minta, Nabi minta ke dia, Nabi bagi dia unta. Unta ke kambing, satu ekor. Dia, "Ya Rasulullah, nak lagi Rasulullah? Ambil lah satu lagi. Nak lagi Rasulullah? Ambil lah seratus lagi. Nak lagi Rasulullah? Ambil satu lagi." Sampai satu lembah kambing tu, Nabi bagi Safwan bin Abi Umayyah ni. Safwan bin Abi Umayyah, dia pun mengucap, "Ashhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya Muhammad ini kalau dia sedekah, dia sedekah dalam keadaan dia tak takut fakir." Dia pergi kat kaum, dia kata, "Wahai kaumku sekalian, masuklah Islam kamu semua. Sungguhnya aku telah melihat Muhammad, kalau dia sedekah, dia sedekah seperti orang yang takkan takut fakir." Satu kaum dia semua masuk Islam. Poin dia apa dia? Safwan bin Umayyah kata, "Kita Islam ke tak Islam?" Tak Islam. Ha? Seterusnya pula. Banyak ni. Boleh nak habis tak tahu. Mereka kata kena habis pukul 6. Kisah bab berkenaan dengan minta tolong ni ada lebih kurang 10 dalil. Tak mampu nak baca semua. Dengan kata-kata ulama' apa semua, yang kita ambil yang mana penting-penting. Ada 11 dalil. Yang ke berapa? Dabit ke berapa? Ke-6. Iaitu seterusnya ialah syariat kita yang mengajak, yang bawa dengan al-walak dan al-barak ini juga menganjurkan kita agar menjaga darah orang kafir agar mereka semua mendapat hidayah daripada dakwah yang kita lakukan. Maksudnya apa? Kalau tak perang, tak... Maksudnya apa? Kalau kita ni boleh tak perang dan kita ajak dakwah kepada mereka. Fa'idha tarakal kufar muharabah. Iaitu kalau kita tinggalkan orang memerangi, kalau orang kafir tak perangi orang Islam dan buat damai dengan orang Islam dan bayar jizyah, maksudnya dekat negara, maksudnya di bawah dalam negara Islam lah, maka itu lebih baik. Wa usharil kana mereka menghinakan nilai Islam, dan itu lebih baik untuk supaya kita boleh dakwah kepada mereka. Maksudnya poin ni ialah bukan bunuh dulu. Maksudnya apa? Dakwah dulu. Sebab tu dalam Islam bila perang boleh tak terus serang ya? Tak boleh. Nabi masa nak pergi perang Khaybar, Nabi kata apa ke Ali? "Ala rislik. Wahai Ali, ala rislik. Tenang wahai Ali. Jangan nak cepat sangat nak serang. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hamrun na'am." Ajak mereka kepada Islam, ajak mereka kepada hak Allah, iaitu agar Allah Subhanahu wa taala disembah dan tidak disyirikkan. Maka kalau sesungguhnya kalau orang masuk Islam kerana usaha kamu wahai Ali, lebih baik daripada unta merah. Khairul laka min hamrun na'am. Hamrun na'am. Nah. Mana bab peniaga ni? Mamu tanya bab peniaga.
Bab seterusnya ialah, bab seterusnya ialah, boleh kita melakukan perniagaan dengan muamalah dengan orang kafir. Bermuamalah dengan bukan berwalak, bermuamalah dengan orang kafir tidak bertentangan dengan al-walak dan al-bara. Apa contohnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan perisai Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dapat duit untuk beli makanan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi upah Abdullah bin Uraqid untuk tunjuk jalan ketika nak hijrah. Ah, itu boleh. Yang tak boleh adalah melantik mereka sebagai di tempat-tempat yang strategik dalam negara Islam. Yang tak boleh. Seperti ketenteraan, perbandaran, keselamatan dalam negeri. Apa lagi? Ketenteraan, polis, KDN, semua polis buat KDN lah kan? Betul? Maksudnya strategik, kewangan, jawatan kerja raya, akhir, taib, pertanian, taib. Pertanian pun bagi saya tak juga, pertanian kan bagi orang Islam juga. Sebab itu makanan kita ni, perut nasi kita. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, khalas bagi dia pun. Kementerian Belia dan Sukan, khair, taib, ambil. Kementerian apa lagi? Rumah apa, perkauman apa, khair, ambil. Khalas, ambil. Khali. Kalau nak ambil, asalnya tak bagi langsung. Asalnya tak bagi langsung. Umar Al-Khattab zaman dia, Amru Al-As, pergi ambil katib, seterusnya sulit daripada orang Nasrani. Umar Al-Khattab kata, apa nak ambil ni? Kata, dia pandai menulis. Agama-agama dia lah, aku nak ambil skill dia. Apa kata Umar Al-Khattab? Aku takkan muliakan kaum yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang yang beriman, jangan kamu ambil bitanah, penasihat rapat yang simpan rahsia-rahsia kita semua. Min dunikum, selain daripada orang Islam. La ya'lunakum khabala, yang tak perlulikan keadaan kamu. Waddu ma'an itu, mereka tu nak sangat, mereka suka kamu ni susah. Qad banatil baghdha'u min afwa'ihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Telah jelaslah permusuhan mereka pada mulut mereka. Nampak tak? Kadang-kadang dia orang tak nak cakap tak suka Islam, tapi kadang-kadang tergelincir dari lidah mereka. Wala ta'rifannahum min lahnil qaul, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Kamu akan tahu daripada lenguk-lenguk bahasa dia. Dia sekarang kan di sebuah negara tu, di negeri Pasir Bendungong tu, pemimpin kafir dia kan nak hina Islam, nak cabut benda yang kuat untuk Islam, menguatkan Islam, memperlekehkan Islam. Lagi dia pun, kita ambil orang ni sebagai teman rapat yang ambil tahu rahsia umat Islam sebenarnya. Yang ni Allah Ta'ala kata, la ya'lamukum khabala. Qad balatil baghdha'u min afwahihim, nampak jelas permusuhan dari lidah mereka. Itu pun cover-cover tu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, tapi apa yang mereka simpan dalam hati mereka, kebencian terhadap Islam tu lebih akbar. Patut hati-hati dalam rahmatullah bab ni. Ya, boleh kita ambil dia nak tukang cat masjid, boleh. Nak dia betulkan kereta kita, boleh, tak salah. Tapi untuk megang rahsia kita, tak? Tapi nak macam mana? Rahsia kita semua dipegang oleh Google tu tak? Tak? Rahsia kita semua ni, Google pegang ni. Tak?
Kita simpan pun dalam internet kita. Kita buka akaun, kita buka email. Password kita simpan kat mana? Google. Lupa password kita, kita minta kat siapa? Google. Itu dia boleh buat profiling kita senang. Berbual-bual simpan sekejap je. Allah mustah. Ya Tuhan Allah. Saya nak stop kat sini ya. Sampai maghrib. Dhamir dan seterusnya. Walaupun Islam menyuruh kita berbarak daripada orang kafir, tidak menjadikan mereka kekasih rapat, tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin, walaupun mereka itu orang yang paling rapat dengan kita, namun Islam juga memerintahkan kita untuk buat ma'ruf kepada orang kafir yang berbuat baik kepada kita dan tidak memerangi kita. Maksudnya tak salah kita buat ma'ruf pada orang kafir. Allah Ta'ala kata dalam Quran dan surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tak halang kamu daripada berbuat baik kepada orang kafir. Yang pertama syarat dia, boleh buat baik pada orang kafir. Pertama, orang kafir itu tak perangi kamu. Yes. Dari jiran sebelah baik. Good morning nanti. Good morning. Mana? Pergi jogging tak? Ha, pergi jogging. Ni semalam saya ada bawa balik durian. Nanti ambil satu biji. Boleh tak? Boleh. Apatah lagi tujuan dia untuk apa? Dakwah. Lagi-lagilah boleh. Ha, seperti Nabi ziarah siapa? Budak Yahudi yang sakit. Tak? Nabi ziarah dia. Tujuan dia untuk dakwah jiran dia. Sampai Nabi kata, mas, wahai budak, ucap la ilaha illallah. Budak tu pandang bapak dia. Bapak dia pandang dia. Pandang kat Nabi. Bapak dia kata, ata' abul qasim. Ta'at abul qasim. Ati' abul qasim. Ta'at abul qasim. Ta'at abul qasim. Ta'at Nabi Muhammad SAW. Budak tu mengucap, asyhadu an la ilaha illallah, mati dia. Allahu Akbar. Tak salah. Pertama, tak perangi kamu. Tidak menghalau kamu dari negeri kamu. Tak perangi kamu ni, tak perangi kita daripada tangan ataupun dengan lisan. Kalau dia cela umat Islam, tak, cela umat Islam, cela agama Islam, tak ada kehormatan bagi dia. Ka'ab al-Ashraf hina Nabi Muhammad SAW. Nabi hukum dia, bunuh dia walaupun dia kafir. Ka'ab al-Ashraf. Itu dalam masuk dalam bab al-istihza' bin Nabi SAW, bab mencela Nabi SAW. Lepas tu kita kena beritahu orang kafir sekalian, kita kalau kamu tak perangi kami, kamu tak cela agama kami, baik, kita takkan cela, kita takkan buat apa. Kalau cela Nabi Muhammad SAW, kamu dia keras. Dalam kelembutan Islam, dia ada kekerasannya. Dalam kekerasannya, ada kelembutannya. Taib. Antuksitu ilaihim, membuat baik kepada mereka. Antabarruhum wa tuksitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Dia juga ketika Asma' binti Abi Bakar. Qadiman alaiya ummi wahiyya musyrikah fi ahadi Quraish. Idh ahadum. Ketika perjanjian damai Hudaibiyah itu, mak Asma' datang jumpa dia. Nak ziarah dia. Asma' tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, mak aku datang dan dia nak sangat jumpa aku. Masa tu, mak dia dah sampai dah. Asma' tak buka pintu. Nampak? Al-Wala' Al-Bara' dulu. Lepas tu apa jadi? Dia pun tanya Rasulullah, boleh tak Rasulullah, afa'asilu ummi, boleh tak aku sambung silaturahim dengan mak aku? Nabi kata, na'am, sili ummik. Sambung silaturahim dengan mak kamu. Dia cakap dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah tinggal dengan mak dia yang musyrikah kan? Dia, mak dia yang Nasrani. Ya? Dia tinggal dengan mak dia dengan Nasrani. Sehingga mak dia masuk Islam lepas tu. Nabi SAW tinggalkan dengan Abu Talib.
Tinggal dengan Abu Talib, sama silaturahim dengan Abu Talib. Jadi tak salah buat baik pada orang kafir yang tak perangi kamu. Boleh tak cinta orang kafir? Saya sebut tadi, kalau cinta kerana agama, haram. Kafir, tak boleh, syirik. Cinta kerana dunia, haram. Cinta kerana qarabah, ada hubungan kekeluargaan. Ini diharuskan dengan kena jaga betul-betul, tegas dalam akidah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, apa dia? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mak ayah kamu yang musyrik, yang kafir, suruh buat perkara yang menyebabkan kamu kufur, yang kamu langgar perintah Allah, fala tuti'huma, janganlah taat. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi buat baik dengan makna ma'rufa. Jelas? Baik. Dah. Ambil. Mari kita baca buku kita balik. Baca laju-laju lah. Jadi bila faham dhabit tadi, kita tengok apakah pula fenomena yang tampak daripada sikap walak kepada orang kafir. Yang pertama, buku surat 11 tu. Menyerupai mereka dalam tata cara berpakaian, berbicara dan sebagainya. Cakap English pun nak cakap English macam Queen's English. Dan dia anggap Queen's English tu yang terbaik sekali. Ya Allah, macam dia tu. Cakap bahasa Inggeris yang kita perlu je lah. Assalamualaikum brother, you want to come here? Nah, please come to this masjid. Yeah. You can iftar here. Cakap bahasa relax, biasa juga lah. Tak pernah kata nak kena tiru Queen's English. Kau orang Melayu, Mat. Cakap dalam English biasa dah lah. Oh, kalau pergi kat Texas nak cakap macam orang Texas. Ya, orang dia, boleh cakap Texas macam tu. Apa faedahnya? Kalau kamu terpaksa cakap, lain lah. Kalau aku tak cakap macam kaya Texas, aku tembak kau. Dan kau boy aku tembak kau. Itu lain. Ini dia cakap dengan gaya sebab apa? Kononnya berbangga. Alah, dia ni Manglish with Queen's English. What the hell? Yang penting English. Itu alat je, bang. Faham tak? Lainlah kalau dia lahir dalam kawasan tu, itu lain cerita. Faham tak? Maksud kita ni tak boleh tersyabuh kufar. Tak boleh meniru orang kafir yang tak ada faedahnya untuk kita tiru. Lainlah kalau kenapa kau mulakan Queen's English ni, sebab aku nak dakwah dekat tengah-tengah London ni. Kalau aku cakap Manglish kan, diorang tak faham aku ni Manglish. Ya. Okey. Aku kena cakap secara diorang apa, style yang pelik-pelik ni. Apa? Apa orang putih, Cockney apa? Dia punya tu. Kat England tu. Cockney English. Ha? Tahu apa hari tu? Cockney English. Ha? Tak tahu. Cockney English, ya? English yang wow, so, yang niga-niga je cakap. Tu lain. Tapi kalau kamu tak cara Melayu duduk dekat ni, ha, pakai terubung, pakai baju ada ni link-link tu, what's up man nigga, what what's up, yo you want to iftar here, yo yeah, what the hell, kata. Kenapa kau tiru pula gaya macam tu? Tak berhajat kau nak macam tu. Kau nak dakwah orang pakai terubung cakap macam tu. Yang wajib kena belajar cakap Penang. Kena belajar tu. Siru, kamjat. Haa, itu kena belajar. Kaudu. Haa, itu kena belajar. Haa, itu kena belajar. Siru. Kita cakap dakwah, cakap bahasa kaum tersebut. Kata Allah Ta'ala, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Oleh kerana itu, diharamkan menyerupai orang-orang kafir. Nah, ini kafir ke dosa besar, ya? Dosa besar. Tak jatuh kafir lah. Dosa besar. Okay? Diharamkan menyerupai orang-orang kafir dalam hal menjadi ciri khas mereka. Baik berupa tradisi. Kan? Kita pergi minum sirap.
Yamsing tu belum. Bila sirap kopi Yamsing kan besar. Eh tapi ustaz ni bukan arak sajanya Yamsing. Tak, itu ciri khas kufar. Jangan. Faham tak? Ataupun ting. Hey, we gather here to, kita kumpul di sini untuk meraikan sahabat kita hari ini dapat masuk Universiti Madinah. Oh, minum sama angkat tangan. Oh, tu brother Rusdan, perkahwinan ni. Oh. Walaupun minum sirap. Tradisi dia apa? Buat apa nak tiru? Ha, kan tak boleh. Tashabbah miqamin. Atau ada isti'alah ibadah. Hati beribadah dengan muzik dan seumpama dengannya. Simbol. Kita buat simbol macam simbol kufar. Dan akhlak mereka seperti mencukur janggut. Ha. Ini kalau terkena nasib lah, no? Okay. Seperti mencukur janggut, memanjangkan kumis. Ha, kan? Dia nak jadi rider. Ha, rider, penyakit rider lah ni. Orang simpan janggut, sunnah tak simpan. Tapi sebab tu ulama, geng-geng rider semua aku simpan janggut, misai semua macam ni. Ha. Ha, geng rider biasa kan? Oh, ada pakai topi key dia. Oh, pakai ni besi apa semua. Hei, kita kata. Naik je lah motor. Sekolah naik motor naik lah. Kenapa nak buat macam tu? Lepas tu yang pelik je, masa nak sampai tu, saya tengok agak sengah petani. Kalau kena nasib lah tuan-tuan. Saya dah bantai agak mampus lah. Agak sengah petani, tengah minum air sirah macam tu. Sirah. Nira, sirah pula. Nira. Asyik tertukar. Jangan asyik tak jadi niru. Air nira. Sekali datang sekelompok motor besar. Guduk. Oh, hebat motor besar ni. Kali buka-buka topi semua. Gaya-gaya pakcik Anipah ni umur. Ha. La haula wala quwwata illa billah. Nuang kinya. Okey. Jalan. Sepak. Lepas tu sampai kat kedai makan tu. Ngorat-ngorat pula. Apa tu? Pelayan tu. Waiter. Oh, tak malu je pakcik tua. Nak mampus lah macam ni. Kita yang duduk sebelah ni orang muda tu malunya orang tua-tua macam ni nak buat gaya macam orang muda dengan macam macam naik jelah macam besar tak payahlah buat gaya dengan pakai baju tengkorak apa semua tu apa kan. Ini tashabbuh yang dilarang lah ni. Abang nak gelak sama ni. Abang nak buat macam tu kan? Ustaz, kami pakai key bukan apa, kepala berpeluh, memanglah kepala berpeluh. Tapi hang pakai key, cara pun cara style dia apa. Demikian pula dengan mood mereka dalam berpakaian. Dia pun labuh, kita labuh. Dia pun senting. Masa dulu, masa kita pakai suara senting, hang pakai panggil kita Michael Jackson. Sekarang bila hipster pakai suara senting, hang pakai senting. Teruk betul perangai. Tu masa kita lupa suara senting, nampak stokin. Oh, Michael Jackson. Dia panggil kita Michael Jackson. Tu sekarang, mamak hipster kan sekarang pun senting lah, hipster. Ha, dia pun senting. Masa kita janggut tu, oh, Taliban. Tablik. Bila Messi ada janggut, semua simpan janggut. Nampak? Nampak tak? Ini tersyabur. Makan, minum dan lainnya. Maksudnya tiru tanpa sebab. Orang kafir makan garpu tangan kiri dia, sumbat daging dengan tangan kiri dia. Kita pun kita kena ikut ni. It's a terrible manners, you know. What's wrong? Potong je lah daging dengan tangan kiri, kau cucuk masuk tangan kanan. Kalau ustaz kekok, kalau kekok hang potong, lepas tu pusing balik tangan, sumbat tangan kanan juga. Jangan sumbat tangan kiri. Kalau hang rasa sumbat tangan kiri tu lebih bertamadun daripada makan dengan tangan kanan, itu bahaya. Itu muharrah, itu membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam Quran, walladzina ja'u min ba'dihim Ta'ala sebut dalilnya wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dengar kata Syekhul Islam Kenapa kita ni tak boleh musyabahah dengan orang kafir dalam bab pakaian? Sebab dia kata, manusia ni Allah Subhanahu Taala telah jadikan pada jiwa dia ada perasaan cinta bila tengok orang yang sama dengan dia. Betul tak?
Katakanlah satu hari kita pergi Rusia. Kita cerita mengepek. Saya pernah sekali saya pergi ziarah kakak saya dekat England. Dia nak bersalin, jadi mak saya tak ada teman nak jaga dia. Kerana bypass saya attache tentera. Anak semua juga ni menjadi pegawai diplomat ke negara kafir. Bertentangan dengan Allah Al-Barak tak? Tak. Dengan syarat itu memang pemerintah suruh. Kalau saya jadi pegawai kedutaan di Amerika Syarikat, oh duduk negara kafir, ambil engkau Allah Al-Barak. Tak. Ha, tapi asal kau duduk Amerika sahaja, duduk boring, duduk payah terubung ni. Ha, tak pergi kuliah, orang nampak aku tengok tak pergi kuliah. Tengok je. Mamat ni sebelah rumah. Jadi nampak lah, pindah Amerika. Ha, itu Al-Barak. Kita berwalak dengan kafir. Okey, patah balik. Kenapa kita ni kena musyabahah, tak boleh tersyabuh dengan orang kafir? Sebab kata Syekhul Islam, innal musyabahata fi zahir turithu an-naw'u mawaddah wa mahabbah wa muwalat fil batin. Itu. Persamaan dari segi zahir ini melahirkan rasa cinta, solidariti, persamaan pada batin kita. Kama annal mahabbata fil batin, begitu juga kecintaan dalam batin menzahirkan musyabahah pada di luar. Betul tak? Kita sayang. Orang tu suka Messi, nampak? Messi lagi, lain pula lah. Suka Beckham dulu, zaman Beckham. Oh, semua rambut Beckham yang belah tengah tu kan. Yang mamat suka Ronaldo buat rambut pekan yang setumpuk kat depan tu. Zaman World Cup Ronaldo. Tak? Ha, buat rambut macam tu. Kan? Ha, Ronaldo kan. Ramai tu. Beckham buat rambut macam ni, dia Beckham macam ni. Beckham macam tu, dia macam tu. Dia ikut sebiji-sebiji. Sebab apa? Sebab bila cinta dalam batin, dia akan menyebabkan kita nak tiru. Fatashabbahu fa inna fatashabbahu bil afadil. Apa syair tu? Fa inna tashabbaha bil bil falah. Fatashabbahu fa illam takun mithlahum. Syair Arab kata, kamu tirulah orang yang soleh ni walaupun kamu tak macam mereka. Fa inna tashabbaha biha ulai falahud, bukan meniru mereka itu ada kejayaan. Okey, poin ni ialah kata Syekh Islam Ibn Taymiyah, dia kata kalau kita menyerupai saudara kita atau orang kafir, dia melahirkan kecintaan dalam hati. Dia kata perkara ini dapat disaksikan dengan pengalaman kita, kata Syekh. Itu bila tengok dua orang lelaki datang daripada negeri yang sama, kemudian mereka bertemu di satu negara kafir. Kan kita pergi England. Kan? Pergi kat tengah England, sekali kita mau pergi pasar, tengok nampak muka macam Melayu dia ni. Kan? Tapi tak tahulah entah Filipina ke, entah Mexico ke. Sekali nampak mamak tu nama anak dia. Eh, ha, main tang ni. Ah, oh, pening. Hai, assalamualaikum, pening. Ah, gitu. Mana? Oh, kami orang hitam. Ah, sama kampung mana? Kampung mana? Kampung pisang. Kampung mana? Kampung Temikai. Kampung mana? Sama. Sama. Terus jadi rasa cinta. Walaupun mamak tu BH, kita BN. Tapi sebabkan bertemu di satu negeri yang jauh, yang ada persamaan, terus jadi jatuh rasa sayang dan seronok. Itu yang kata Syekhul Islam ni. Dia kata bila bertemu saja akan timbul rasa cinta, iktilaf, rasa rapat. Wa in kana fi masrahuma lam yakuna muta'arifaini aw kana mutahajirain. Walaupun dulu masa kat negeri dia sendiri, dia tak join bergaduh mutahajirain. Wadhalika li'anna al-ishtiraq fil baladi naw'un wasfun ikhtassa bi min balad al-ghurbah. Karena bila berkumpul kat negeri sendiri lain perasaan, kat negara kafir lain perasaan. Kata Syekh dengar ni pada ayat dia. Apabila meniru-niru dalam perkara dunia ini menghasilkan kecintaan dalam hati dan mualah kasih sayang, sokongan, kebersamaan, bagaimana pula kalau meniru dalam segi agama? Ini bab ni yang kita tak nak ni.
Kita tiru cara orang kafir contohnya. Orang kafir tengok, wah, tengok orang Islam tak sama macam kita lah. Yes, baru betul. Ya, yeah, kita suka. Walan tarla ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani takkan redha dengan kamu ikut mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, kata dalam Quran. Mereka tu berharap sangat kamu juga kafir macam mereka. Sebab kita kafir, fatakununa sawa, kamu dengan mereka jadi sama. Mereka nak sangat kita sama dengan mereka. Waktu mereka takkan biarkan ada unsur tak sama tu, kita tengok. Orang Sikh boleh pakai serban Sikh di dekat negara barat. Seorang sister nun boleh pakai pakaian tutup aurat di barat. Tapi bila orang Islam kat negara barat tak boleh. Kita pun bising lah, kenapa negara barat ni tak ni tak boleh ke bahasa ngongeng-ngongeng. Al-Quran dah cakap. Mereka tak suka. Masa zaman Madinah dulu pun, yang Yahudi Nabi pergi serang kaum Qainuqa ke? Ataupun Qainuqa? Nadir? Atau sebelum lagi? Salah satu tu lah. Bila salah seorang dia tarik apa? Tarik tudung? Wanita Muslim. Nak pelekehkan tudung. Tapi dia pun tak suka hijab tu. Lepas tu mereka sekarang buat gerakan apa? Gerakan normalisasi membuka hijab. Tahu tak? Siap buat satu, buat apa? Maryam Lee nama perempuan tu. Akhzah Allah. Dia buat apa? Grup kumpulan-kumpulan yang meninggalkan hijab. Ya subhanallah. Siap ada grup yang meninggalkan hijab. Siap dapat grup lah. Grup orang yang meninggalkan apa? Tengah suar ketat. Ada grup itu untuk apa? Untuk normal. Jadi kita tengok bab musyabahatul kuffar ialah bab yang besar. Tersyabuh dengan kufar ni memang itulah syiar ni orang kafir. Iblis mula-mula sekali yang dia nak hasut Nabi Adam AS tu buat apa? Apa dalam surah Al-A'raf? Allah tak sebut apa dalam surah Al-A'raf? فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا. Syaitan waswaskan Adam supaya dia boleh mencabut pakaian yang menutup Adam alaihissalatu wassalam. Maksudnya gerakan nak menelanjangkan umat Islam ini ialah gerakannya Iblis, supaya nampak tak ada beza dah umat Islam dengan orang kafir. Itu perjuangannya, nak hilangkan hajiz, hilangkan perbezaan antara kita dengan orang kafir. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan nampakkannya pembeza antara Islam dengan kafir. Mereka nak guntuhkan tiang pembeza-pembeza ini antara Muslim dengan kafir, supaya tak ada lagi dah beza kita dengan kafir. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ صَوْرًا. Wallahu ta'ala alam besar. Cuma saya nak ada cuma lagi tu. Nah, Allah Ta'ala cuma. Allah Ta'ala cuma. Tak habis-habis. Sebab tadi ada soalan. Ustaz, macam mana pula kalau ahli bid'ah nak sayang ke nak benci? Dalam buku ni ada bab akhir sekali. Tak sempat nak huraikan. Ya. Buku surat 44. Pembahagian manusia dalam masalah al-walak dan al-barak. Manusia dalam masalah wal-barak ni ada tiga. Saya bagi kesimpulan je lah. Kita baca sendiri. Nombor satu, kelompok yang kita kena cinta 100%, tak boleh benci sedikit pun, yang ni adalah para anbiya, sahabat, tabi'in, orang-orang saleh.
tak boleh benci dia. Jadi kelompok pertama orang beriman, ya. Kelompok yang kedua benci 100%. Jadi orang kafir. Yang ketiga bercampur antara cinta dan benci. Ha. Jadi siapa? Siapa ni bercampur antara cinta dan benci? Orang Islam yang bermaksiat. Okay. Kita nampak saudara kita ni Muslim, tapi dia minum arak. Kita cinta dia tak? Cinta. Benci dia tak? Benci dia kerana kemaksiatan dia, cinta dia kerana keislaman dia. Apa dalilnya? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki nama Abdullah juga nama dia. Dia minum arak. Masa dia minum arak, orang sebat dia, para Nabi sebat dia. Masa Nabi sebat dia, orang maki dia. Ini banyak dia ni asyik langgar cakap Nabi je. Celaka, laknat Allah Ta'ala. Orang laknat dia. Nabi kata, la tal'anuhum. Jangan laknat dia, sesungguhnya dia cinta Allah dan Rasulnya. Jangan laknat dia, sesungguhnya dia cinta Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Orang Islam yang buat maksiat, kita cinta dia tak? Cinta dia. Kita benci dia tak? Kita benci kemaksiatan. Dan termasuk cinta kita kepada dia, walak kita kepada dia, ialah kita jalankan hukuman ke atas dia. Kalau perlu di hukum hudud, dikenakan hukum hudud. Kalau perlu di boikot, kita boikot. Kalau tak perlu di boikot, kita perlu nasihat dia, jumpa dia, kita nasihat dia. Kalau perlu dijauhkan diri daripada dia, kita jauhkan diri daripada dia. Bergantung kepada maslahah. Bukan semua keadaan dia diboikot, bukan semua keadaan dia dirapatkan. Tapi yang penting kita kena cinta dia pada Islam dia, benci dia kerana kemaksiatan dia. Macam tu juga ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang tak sampai bid'ahnya kepada kafir. Faham tak? Ahli bid'ah yang tak sampai bid'ahnya kepada kekafiran. Seperti bid'ahnya Jahmiyah yang tolak sifat Allah Ta'ala. Seperti bid'ahnya Syiah. Seperti bid'ahnya Quburiyun, penyembah kubur. Yang ni syirik ni lain. Ini dalam grup kafir tadi. Yang ni kalau bid'ahnya pada bid'ah yang amaliyah, maka kita cinta dah tak? Cinta dia sebagai Muslim, Muslim dia. Benci dia tak? Benci dia pada kebidaahannya. Jadi berkumpul pada satu manusia cinta dan benci. Dan benda ini tidak bertentangan. Logik. Macam kita, kita sayang isteri kita, tapi kadang-kadang isteri kita ada perangai yang kita tak suka. Kita benci tak kat bab tu? Benci, I benci dia bab ni. Laki I ni kan, dia ada satu perangai buruk. Kalau dia buka seluar, kat situlah seluar dia. Sampai besok atau hari kiamat, kalau aku tak angkat dia, kalau I tak angkat dia, kat situlah seluar dia. Bulat macam tu, sebiji, tak bergerak pun. Menyampah, 30 tahun kahwin dah. Menyampah betul bapak kau ni. Tapi sayanglah. Ya. Maksudnya berkumpul cinta dan benci. Boleh, logik. Macam tu juga dalam Islam, berkumpul cinta dan benci pada seorang Muslim. Namun berkumpul cinta dan benci tadi, banyak level. Ada level dia perlu diperangi. Macam Khawarij. Golongan yang melampau. Ada level pula dia dihukum. Disebat, dirotan, direjam. Yang orang, kalau perempuan tu dah kahwin, dia berzina, kita rejam dia. Dia Muslim lagi tak? Muslim lagi. Lalu Nabi kata, kalau dia bertaubat, masuk syurga. Ataupun kita boikot dia. Nak elakkan dia punya kerosakan dia tersebar pada orang lain. Seperti zaman Umar Al-Khattab, Nabi boikot siapa? Safwan, apa tu? Siapa nama dia? La haula wala quwwata illa billah, hilang. Ha? Apa dia? Bukan Syiah. Subair, Subair Al-Ansar, Subair. Subair Al-Ansar.
Hanya buat ajaran pelik-pelik, Nabi buka dia. Ataupun tak boleh boikot dia sebab tak ada kerajaan, contohnya. Macam Grand, sekarang kerajaan Islam, dia tak peduli orang yang buat bid'ah besar-besar pun. Tak boleh diboikot. Kita boikot secara diri kita sendiri. Kita jauhkan diri kita, kita jaga diri kita. Kadang-kadang kita masih lagi ada cinta tak? Ada cinta tak ada, tapi sebab dia punya bahaya tu susah, kita tak nak dekat dengan dia. Dan benda ni logik. Katakanlah ada seorang tu, kita ada adik-beradik kita, kena penyakit berjangkit, kalau kita duduk dengan dia, kita akan terkena penyakit tersebut. Apa contohnya? Masa dulu, H1N1, betul tak? H1N1, kan dia perlu kena duduk dalam bilik yang dia kena apa? Quarantine, betul tak? Tak boleh keluar. Kita sayangkan dia, tapi tak boleh dekat dengan dia. Logik tak? Logik. Macam tu juga, ada setengah ahli bida'ah, yang bida'ah dia teruk. Kita tak nak dekat dengan dia, bukan sebab tak sayang, tapi takut bida'ah dia masuk ke kita. Ataupun kalau tak nak boikot, kalau kita rasa dia punya penyakit tak menyerap ke kita, kita boleh datang nasihat dia, kita duduk nasihat dengan dia. Jadi ada banyak, yang ni kita kena baca satu lagi kitab. Nama kitab tu Hajrul Mubtadi' oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Yang saya dah huraikan ringkasannya pada dulu seminar di seminar ISDC dulu. Ringkasan dalam satu jam. Kitab tu balik satu jam je. Kita ringkaskan. Kaedah yang sangat mantap. Bila masa nak boycott, bila masa nak hajar, bila masa nak nasihat, bila masa boleh dekat, bila masa yang boleh kita campur. Semua ada dhabit, ada kaedah ni. Baik, itu juga termasuk dalam masalah al-wala' dan al-bara'. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan tak? Sama ada faham sangat atau tak faham langsung, okay? InsyaAllah kita, kalau ada masa lagi akan datang. Bukan baca sekarang, nak stop ni. Ada baki 10 buku surat je lebih kurang sebenarnya. 20 buku surat lah. Kita sambunglah bila-bila akan datang bila-bila ta'ala. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Baitulubung, Masjid Baitulubung, kerana bagi ruang untuk kita buat daurah ni. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini termasuk daripada amalan salih kita daripada Ramadan ni. Dan semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik, setelah kita sudah bagi taufik kita untuk belajar benda ni, dia bagi kita taufik dan kekuatan pula untuk mengamalkannya dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa razuqna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa min ha'ula'il arba'. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's check this.